Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita teruskan, saya ingin mohon bantuan daripada teman-teman semua supaya tekan butang subscribe, like dan share. Kerana channel ini channel kita, kita berimpian supaya channel ini besar dan boleh sampai ke telinga Perdana Menteri. Impian kita pada penghujung tahun depan, kita ada 500,000 subscriber supaya kita jadi channel yang berpengaruh, yang berkuasa sampai telinga Perdana Menteri. Okey. Kerana itu saya minta tolong tekan butang subscribe. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, akhirnya Wan Junaidi, bekas Menteri Undang-Undang, buat kejutan paling dahsyat untuk Muhyiddin Yassin. Rupa-rupanya yang diharapkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, bekas Perdana Menteri Malaysia, era itu kalau saya tak silap, betulkan saya kalau saya silap, era itu Wan Junaidi adalah Menteri Undang-Undang pada waktu itu, dan Wan Junaidi juga adalah Menteri Undang-Undang ketika Akta Lompat Parti dikuatkuasakan dalam proses untuk dimuktamadkan. Jadi apa saja pendapat daripada Wan Junaidi tentang Akta Lompat Parti adalah bersifat seperti sangat relevan, kerana kemungkinan boleh dibuat, boleh buat andaian kemungkinan dialah yang antara paling paling mengetahui selok belok Akta Lompat Parti, apa tidaknya dia kan menteri pada ketika itu. Okey. Jadi mungkin Muhyiddin mengharapkan supaya bekas menteri dia ini, Wan Junaidi, bekas Menteri Undang-Undang ini dapatlah memberikan jawapan yang menggembirakan kepada Muhyiddin berkenaan dengan Ahli Parlimen Bersatu yang keluar bersatu. Akhirnya Wan Junaidi, yang seperti yang saya katakan tadi, Menteri Undang-Undang pada ketika Akta Lompat Parti itu dibuat, dia pun mengumumkan keputusan yang tak seronok langsung saya rasa untuk Muhyiddin Yassin. Memang ini tak seronok ini. Kenapa? Apa? Kata Wan Junaidi, 4 MP GRS tak perlu kosongkan kerusi. Alamak, tak perlu kosongkan kerusi lah. Tak perlu kosongkan kerusi. Adakah ini maksudnya bahawa mereka kekal sebagai ahli parlimen dan kelayakan mereka sebagai ahli parlimen tidak terbatal? Wan Junaidi berkata 4 MP GRS tak perlu kosongkan kerusi keluar bersatu Oktober yang lalu. What? Dari Oktober lagi kah? Ada mereka sudah keluar. Macam mana Muhyiddin tak tahu benda tu? 4 ahli parlimen Sabah yang meninggalkan bersatu tidak perlu untuk mengosongkan kerusi mereka kerana sudah keluar parti pada awal Oktober sebelum bertanding pada pilihan raya umum PRU ke-15, kata bekas Menteri Undang-Undang Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Wah, rupa-rupanya mereka sudah keluar daripada parti pada bulan Oktober lagi sebelum PRU dimulakan. Hai. Yang saya hairan, macam mana Muhyiddin tak perasan, nah? Macam mana Muhyiddin tidak perasan? Tapi baguslah kalau betul, bagus. Kalau betul mereka tidak perlu kosongkan kerusi, ini satu berita baik. Kerana supaya tidak pening-pening lagi. Tidak payah pening-pening undang-undang. Tidak payahlah dikasih pening lagi, ini peraturan yang sudah dibuat.
Jadi kalau mereka memang betul keluar pada bulan Oktober, siap selesai semua masalah. Tiada lagi undang-undang yang bakal dipertikaikan. Jadi selesai masalah. Jadi apa lagi yang mau dibising? Berdasarkan sumber yang boleh dipercayai dan yang diterima, dia berkata empat wakil rakyat GRS itu bertanding sebagai anggota langsung dalam gabungan rakyat Sabah atau GRS dan bukan di bawah Bersatu, katanya. Kata laporan itu, saya ingin membuat penjelasan mengenai empat ahli parlimen Bersatu. Maafkan saya ulang semula. Saya ingin membuat penjelasan mengenai empat ahli parlimen GRS yang tidak perlu mengosongkan kerusi mereka, katanya. Tambahnya lagi, berdasarkan sumber yang boleh dipercayai, keempat-empat ahli parlimen Bersatu ini sudah pun meletak jawatan dalam parti pada awal Oktober, iaitu sebelum PRU15 lagi, katanya. Oh, begitu pula cerita. Rupanya mereka sudah keluar sejak Oktober, kata sumber tersebut. Tambahnya lagi, jika itu situasinya, saya bersetuju dengan peguam perlembagaan, iaitu Datuk Tengku Fuad Tengku Ahmad, yang mana akta anti lompat parti tidak terkesan kepada mereka, katanya dalam satu kenyataan bersama Tengku Fuad pada hari ini. Jadi kalau memang betul mereka keluar pada bulan Oktober sebelum pilihan raya umum berlangsung, memang dah tak ada masalah. Memang dah satu percaturan politik yang memang sangat-sangat berjaya, berkesan dan hebat daripada Ketua Menteri Sabah. Okey, kenyataan itu dikeluarkan oleh Wan Junaidi dan Fuad yang juga penasihat undang-undang Kerajaan Negeri Sabah. Untuk rekod, Wan Junaidi ialah menteri yang menyelia kelulusan undang-undang anti lompat parti pada awal tahun ini. Kedua-dua, Wan Junaidi dan Fuad, juga bersetuju bahawa keahlian empat ahli parlimen itu dengan Bersatu berakhir pada awal Oktober sebelum pilihan raya umum berlangsung. Jadi memang salah kalau memang betul mereka keluar parti sebelum akta lompat parti dikuatkuasakan, sebelum pilihan raya berlangsung, memang tak perlulah mereka kosongkan lagi kerusi mereka di parlimen. Okey, tahniah diucapkan untuk Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji G. Nur yang telah membuat percaturan politik yang memang bijak. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita.